aku sedang mencari beberapa komponen untuk miniatur robotku. Aku tidak bisa menemukan apapun di sini yang bisa kugunakan. Jadi aku putuskan mencarinya di sisa barang yang ada di pabrik yang tidak terpakai tidak jauh dari sini. Aku harap aku tidak menyesali ini. Baiklah, mulai! Wow, apa ini? Video game? Siapa aku? Di mana aku? Hah? Kecerdasan buatan? Kau bisa mendengarku? Bisakah kau memanggilku dengan sesuatu yang lain? Baiklah, apa kau suka nama Maya? Maya? Aku suka itu. Wow. Hah? Maya, bukan hanya hutan yang ada di sana. Ada seluruh dunia. Cukup bagus untuk pemula. Iya. Wow. Kekacauan apa ini? Dari mana anjing kampung itu? Itu kiwi anjingku. Lihat ini, sidiku, bajuku, dia merusak semuanya. Apa yang terjadi? Hei, aku pernah lihat logo itu sebelumnya. Tolong! Aku tidak akan pergi sampai kau tahu apa yang terjadi. Lagi pula, apa ruginya? Aku tidak bisa menahannya, jadi aku akan menceritakan padamu. Ini sangat gila. Tapi, apa kau bisa menyimpan rahasia? Baiklah, jadi itu mega komputer yang kau nyalakan ya? Aha. Sebenarnya dia adalah super komputer. Dia sangat kuat. Artinya? Kau masuk ke dalam kabin, kau akan diteleportasi ke dunia virtual. Kenapa kita tidak mencobanya? Dengan begitu kita bisa melihatnya sendiri. Tapi kita butuh kelinci percobaan. Kelinci percobaan? Tidak masalah. Dia kemana? Aku yakin ada gadis lain di balik semua ini. Tidak, lihat. Itu bukan seorang gadis, itu kiwi anjingku. Hah? Semua beres, Jeremy. Anjing itu di dalam scanner. Baiklah, ayo kita lihat. Ini tidak akan mudah. Hei! Ya ampun, kau akan jadi mumi. Tunggu, itu anjing yang aneh. Itu bukan anjing, itu Odela Robia. Aku tidak tahu bagaimana menghentikan prosedurnya. Apa yang terjadi di sini? Di mana aku? Apa aku ada di video game? Ini seperti Babylon Ninja Fighter ketiga. Sebenarnya aku tidak terlalu tahu. Ini dunia virtual, itu yang ku tahu. Uri, Della Robbia dalam bahaya. Aku butuh waktu mendevirtualisasi dia. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dia butuh bantuan. Ot, tunggu di sana. Uri Stern dalam perjalanan untuk membantumu. Bagus, aku bosan di sini sendirian. Hei, tidak adil. Kenapa dia jadi samurai? Itu jauh lebih keren dariku. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin komputer membaca hasrat bawah sadar kalian dan memproyeksikannya ke wujud digital kalian. Mungkin ini bagus untuk mengalahkannya, benar kan? Bagaimana cara untuk mengalahkan mereka? Aku harap aku tahu. Iya, ini dia. Bentarlah, Jeremy. Dia bekerja untuk kedua kalinya. Aku sudah katakan padamu, kau tidak akan bisa melakukannya tanpa aku. Apa di situ baik-baik saja? Iya, kami memang agak terguncang, tapi bisa lebih buruk lagi. Baiklah kawan, sekarang cukup sekian. Pastikan untuk klik suka dan berlangganan. Dan tinggalkan komentar. Yuhu. Apa kau ingin memberi nilai video ini? Iceberg beri nilai 6 solid.